Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada sahabat Shalom JMG. Okey geng. Dah lama sangatlah saya tak buat video untuk yang membebel-bebel macam ni eh. Biasalah. Dia ada setengah isu tu, kita kena bebel lah sekali dalam video eh lah. Okey geng, kali ni dengan Scania lagi, Scania R440. Company Budi Jelas Transport. Okey, skins by Bob Cargo Channel ya geng. Okey, untuk skins ni korang boleh PM dengan Bob sendiri di Facebook beliau, Muhammad Saiful Rizal. Nanti saya akan sertakan nama-nama dia dekat dalam video ataupun dekat description video insyaAllah. Okey, kali ni saya nak bebel benda tu tentang bug. Bug yang tak pernah selesai dalam game ni. Heran jugalah tentang game ni. Walaupun dia padu, walaupun dia best untuk di gameplay kan, tapi masalah bug dia masih belum selesai lah kan. So dalam video ni saya tak ada nak tunjuk lah bug dia apa benda. Korang mungkin tahu mana-mana player yang main Truckers of Europe 3 ni yang dah update banyak kali ni, tapi masalah bug dia belum lagi selesai. Bug dia bila jadi kita tengah dalam speed macam ni eh, speed macam ni tiba-tiba ada kenderaan kat depan. Korang rasa macam mana? Kalau korang rasa macam mana? Tengah korang laju-laju, tiba-tiba korang nak kena elak lori ataupun kereta yang tiba-tiba berhenti kat tengah-tengah jalan ni. Inilah masalah bug dalam game. So, okay, macam ni. Ni saya terpaksa skip lah. Sebabnya, selepas pada ni, saya langgar kereta ni, geng. Saya langgar kereta ni dalam terowong, geng. So, terjadi macam-macam benda lah kat dalam terowong ni. Saya nak kena reverse balik, nak kena jalan balik semula eh. So saya kena skip. Dia tiba-tiba berhenti je. Tak semena-mena lah macam kat eh. Kalau kata orang tu tak semena-mena lah. Macam van biru ni pun dia cuba cari pasal juga ni. So saya skip juga kat situ. Kadang-kadang kita tengah bawa elok-elok eh. So Wanda Software mohon sangat-sangat eh, kalau korang bahasa Melayu lah. Yang mana ada boleh translate benda video saya ni eh, ataupun sesiapa boleh komen lah dalam Discord. Tolong komen kami di Discord, bagi tahu pada Bertan tu, tolonglah perbaiki bugs ni dengan lebih cantik lagi. Ini lepas update MB bertambah dah. Mungkin depan ni dia akan jadi pergi GB, mungkin lah, tapi bug masih belum lagi selesai. Ni macam kat sini pun ada berlaku juga, tapi saya terpaksa skip lah scene-scene yang melibatkan bug ni. Saya akan skip, malas nak banyak masa sangat untuk edit lagi yang kelain-kelain semua. So saya terpaksa skip je eh. Macam masalah hujan ni pun ada masalah bug juga. Ada masa-masanya cermin dia terlalu kotor. So apa cara saya buat? Main dalam keadaan view luar lah sampai selesai. Lepas tu pergi ke menu cloud save apa semua, bagi dia settle balik, bersihkan dalam file cacir apa semua tu, bersihkan okay, then masuk balik semula game, try main. Alhamdulillah lah, ada masa-masa dia membantu juga kan. Jadinya ini sajalah bebelan saya pada hari ni. Setakat ni tak ada apa yang lain-lain yang merusingkan kepala otak eh bagi player-player. So korang kena bersabarlah untuk mendapatkan sebuah game yang dia punya perjalanan dan clean pun susah juga dalam geng. Sebagus-bagus ETS tu pun bersepah juga bug dia sebenarnya. Ini memang tak boleh nak lari lah, tapi kadang-kadang kalau terlalu kerap sangat jadi menyampah pun ada kan eh? Kita dah update tapi tetap lagi berlaku bug eh? Kadang-kadang pihak developer perbaiki dengan lebih bagus lah macam ni. Jangan kata bila keluar je update bug fix, cukup menyampah dengan ayat tu bug fix, tak ada benefitnya, sama je. Kelangkabut juga dia punya game. Bila sampai masa dia kelangkabut, memang kelangkabut kan. Okey geng, terima kasih kerana sudi menonton video baru daripada saya. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe. Bantu saya untuk monetize channel ni insyaAllah. Semoga korang semua dimurahkan rezeki geng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera. Bye-bye. Dan juga terima kasih kepada Howlin 45 Gaming memberi kebenaran untuk saya gunakan sound video dia dalam setiap video saya, insyaAllah. Lepas ni saya akan guna sound ori baliklah. Rindu pula sound ori je tak?